Mister Eser, ikut tuh jalan-jalan. Ikut gue jalan-jalan, mau gak lo? Ya elah, gue beliin burger, mau burger? Makan, makan, makan. Nah, gitu dong. Makan aja mau. Selamat sore teman-teman, gue Arin. Kali ini gue mau ngasih tahu mobil harian gue ke kalian. Penasaran mobilnya apa? Ini dia mobilnya. What we do here is go back, 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 back. Dan gue mau cerita sedikit tentang mobil gue ini, teman-teman. Gue beli mobil ini tahun 2013. Ya, gue rental-rentalin dulu tahun itu, karena gue bisnis rental juga. Gue kan interior designer. Nah, interior designer itu kadang-kadang jobnya kan 3 bulan sekali kosong, 6 bulan sekali kosong. Saat per hari itu gue rental-rentalin mobil yang gue dapat untung dari interior. Jadi gue beli mobil ini segala macam, dan ini juga menjadi mobil pertama yang gue beli. Udah nih cerita rental nih, gue shifting ke YouTube nih. Bini gue, pertama bini gue jadi beauty vlogger. Habis itu, kenapa gue gak coba bikin YouTube. Kesini-kesini sekarang gue jadi, karena baru bisa beli mobilnya sekarang-sekarang ini, jadi gue agak suka sama mobil sekarang. Lalu, gue ngeliat R3 gue nih kejemur mulu nih tiap hari nih di luar, dan catnya kusen, peleknya gak diurus, segala macem. Habis itu, pikiran lah gue pake nih mobil dan gue cat nih akhirnya. Gue cat ulang, gue gosok mobil ini, terus gue dandanin pakai stiker-stiker gitu. Lalu di depan juga gue kasih blue lens, terus si grillnya gue ala-alain karbon gitu, pakai stiker juga. Dan akhirnya gue nemu pelek nih yang gue suka nih dengan konsep mobil gue, namanya HSR Tokyo. HSR, Mister HSR harus bangga nih, gue pakai pelek lu nih. Nah, gue beli pelek nih ring 16. Gue tanya lagi teman-teman gue nih, lu kalau mau kayak gini nih, gue tunjukin fotonya, ada gue pernah lihat di browsing gitu. R3 matak banget sih bannya gitu. Ini pakai ban apa ya? Coba ring pakai ban 16, ban 205 50. Nah, kebetulan tuh pas itu gue datang ke toko nih, ke chemistry nih di Cimahi pas gue beli pelek sekalian. Gue tanya ke si abangnya, bang ada 205 nggak? Oh ada ternyata, dan akhirnya mobil gue bannya sesuai harapan gue, sesuai imajinasi gue yang fit banget, cocok banget sama R3 gue sekarang ini. Dan ya gue seneng banget. Terus akhirnya gue cepirin langsung, gue ganti tuh depannya pakai per Avanza, dipotong dua ulir kalau nggak salah. Lalu belakang gue pakai jazz, agak di custom juga gitulah. Jadi yang penting masih empuk, masih bisa bawa keluarga. Kalau buat harian kayak gini sih masih nyaman-nyaman aja ya, Mister Ryan. Masih nyaman gak nih? Waduh, nggak mau mengakui dia nyaman. Makan sekarang ya, sekarang. Oke, makan. Oke, sekarang kita makan dulu teman-teman. Terima kasih udah ngikutin gue nih hari ini nih sama Mister Ayaser. Terima kasih, doi udah lapar banget. Jadi kayaknya sekian aja vlog hari ini. Terima kasih udah nontonin gue sama Mister Ayaser sama R3 gue. Semoga lo terinspirasi dan bye.